Man Parisutapea merogoh kocek hingga 1 miliar rupiah dan mengundang Putri Aryani hingga Capres Prabowo Subianto di ulang tahunnya ke-64. Yang mengejutkan, Agustiana Marbun, sang istri, justru membocorkan aib Hotman Paris tepat di pesta tersebut. Hotman Paris Hutapea menggelar pesta spesial untuk menyambut ulang tahunnya ke-64 pada 20 Oktober lalu. Dalam acara yang digelar di The Hague Club SCBD Jakarta Selatan tersebut, Hotman rupanya merogoh kocek cukup besar. Dibocorkan orang terdekat, Hotman sampai menghabiskan dana sekitar 1 miliar rupiah untuk acara tersebut. Lumayanlah angkanya, sekitar ya mungkin 1 miliar rupiah, ujar co-founder The Hague Club Event sekaligus konseptor acara ulang tahun Hotman Paris. Namun di momen meriah tersebut, istri Hotman Paris, Agustiana Marbun, justru membongkar aib sang suami. Tidak berniat buruk, Agustiana rupanya sekedar menggoda Hotman yang sempat membahas tentang sikapnya di momen perayaan ulang tahun. "Kepada istri saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau kadang-kadang saya nakal." Usai sesi tiup lilin dalam pesta ulang tahun bertema Warrior Justice atau Pahlawan Keadilan tersebut. "Enggak kadang-kadang, tapi sering," kata Agustiana yang secara tak terduga mengungkapkan aib Hotman Paris sebagai suami. Alih-alih marah, Hotman agaknya sudah kebal dan malah tertawa mendengar celetukan spontan Agustiana. Tak cuma momen kocak bareng sang istri, Hotman juga buka-bukaan soal alasan mengundang ribuan anak disabilitas dari sejumlah yayasan. Ia rupanya ingin memotivasi anak-anak tersebut agar kelak menjadi orang sukses seperti dirinya. "Kita mendorong anak-anak disabilitas itu untuk bisa maju. Menjadi mereka perlu dikasih contoh. Contoh kehidupan orang sukses adalah salah satu paling utama dalam setiap diri manusia," kata Hotman. "Jadi kita kasih ke mereka motivasi bahwa saya sukses, kau juga bisa sukses, walaupun kamu punya kekurangan, jadi memberikan motivasi." Sementara itu, pesta ulang tahun Hotman Paris ini juga dimeriahkan dengan penampilan Putri Aryani yang membawakan sejumlah lagu. Selain itu, Capres Prabowo Subianto juga hadir dan mengucapkan selamat ulang tahun buat Hotman. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.